Dedek Bia, Bia, Bia. Halo Bia. Hello guys, welcome back with me Gunsin in Grotopia Video. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita bakal bermain lagi di game Grotopia pastinya. Dan buat video GT berbaginya kita istirahat dulu teman-teman. Di sini aku pengen bermain perjuangan newbie teman-teman. Oke, bukan di GT berbagi, tapi ini perjuangan newbie teman-teman. Nah, jadi kalian bisa dilihat teman-teman di sini aku udah di World-nya Gunsin ya, dan cukup lama, sepertinya cukup lama aku tidak membuat GT berbagi teman-teman. Terakhir tuh kapan? Dan buat teman-teman semua yang belum nonton video awalnya, kalian bisa nonton dulu teman-teman, ada di pojok sini atau sini, lupa lagi aku. Jadi di sini itu aku ingin memperlihatkan teman-teman apapun yang udah aku miliki sekarang ya. Jadi di sini aku udah ada satu world full farm teman-teman, dari kanan sampai kiri, dari atas sampai bawah. Nah, ini tuh farmnya itu full Elgrid, dan ini tuh sekarang 2 hari 12 jam, berarti udah sekitar 1 hari yang lalu aku tanam itu Elgrid. Nah, di sini tuh ada beberapa item yang bukan punya aku, kayak Ghost Charm ini, lalu ada Pants Jammer, terus ada Fire Hose. Nah, ini bukan punya aku, serta di sini ada Wither, ini bukan punya aku juga, sama CCTV bukan punya aku. Itu punya Babat, dia naro, bukan aku yang nyuruh. Aku nggak ada nyuruh, tiba-tiba ditaro, ya sudahlah ya. Dan buat ini teman-teman, ini ada Bearded Lock, ini aku udah beli tadi. Jadi aku udah menjual beberapa Elgridku, aku jual terus untuk beli Bearded Lock teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aku tuh ada farm namanya itu Zokun teman-teman. Nama farmnya Zokun. Di sini tuh tadi ada beberapa Elgrid yang udah aku break teman-teman. Dan ini tadi aku jual sampai sekitar 30-an aku beliin Bearded Lock, biar nanti di next streaming aku nggak bakal sesat lagi teman-teman, nggak banyak bocah-bocah yang troll gitu. Serta di sini teman-teman, buat gemsku aku udah punya 107.000 gems. Nah, ini hasil dari kita ngebrick selama beberapa hari kebelakangan ini. Aku ngebrick terus teman-teman, udah berapa hari, udah 3 harian aku ngebrick. Nah, jadi di sini aku udah level 20, lalu buat 14 hari buat akun ini udah dibuat, serta untuk bermainnya udah 52 jam teman-teman. Nah, jadi di sini bisa dibilang kekayaanku untuk satu full farm ini dari atas sampai bawah ini sekitar 2.200 teman-teman. 2200 itu sekitaran 4 WL, 8 WL, terus jadi ini sekitaran 96 WL ya. Yang kuhitung-hitung estimasi 96 WL buat di sini, dan buat yang di sebelah itu tadi ada sekitaran 40 WL, aku lupa berapa buat seed-nya. Oke teman-teman semua, jadi aku ada rencana untuk bikin konten yang lumayan banyak juga kok, YouTuber-YouTuber Grotopia yang udah bikin kontennya, yaitu Didi Bia teman-teman. Dedek Bia gitu. Jadi aku ada slogan gitu namanya Didi Bia. Dedek Bia, Bia, Bia. Halo Bia. Apa sih Sin? Nah, jadi Didi Bia ini adalah Dede, tulisan itu kayak D sama D B I A, oke? Artinya itu dalam donation box isinya apa? Nice, mantap kan? Kalau teman-teman semua ada yang punya saran lebih bagus namanya, kalian bisa aja komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Jadi dalam donation box isinya apa? Bakal aku jadiin konten di mana aku bakal bacain semua isian donation box dari kalian teman-teman. Seperti contohnya di sini ada donation box yang dimana ini udah nggak suci lagi, soalnya udah di otak-atik sama si Babat. Kayak beberapa kayak ada yang ngasih Dryad, lalu di sini ada yang ngasih Smolok. Sorry bang, kasih yang begini masih pemula saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terus di sini ada bacaan disimpan, 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 yang dimana disimpan ini artinya aku sudah mengambil barang itu lalu aku taruh di donation box. Kenapa alasannya aku bisa ngambil barang kayak WL? WL itu ada yang 1, 1, 1, 50. Nah, sementara ada anak-anak yang nyuruh, bang ambil dong bang isinya di dalam donation box, soalnya gue pengen donate, nggak bisa gitu, boxnya full. Nah, jadi kupikir kenapa kalau aku nggak bikin konten yang dimana aku bukain isi donation box teman-teman. Sepertinya cukup menarik ya, cukup menarik kali ya. Oke, jadi aku bakal bikin konten karena di sini WL ku nggak ada teman-teman. Di sini WL ku nggak ada, kita ambil aja WL dari yang ada di sini, kita ambil untuk kita bikinin donation box room. Nah, yang dimana namanya itu aku bakal buat Gunsin Dede Bia. Dalam donation box isinya apa? Mantap kan? Gunsin Dede Bia. Gitu enak banget. Dede Bia, Dede Bia, Dede Bia. Seru coy. Itu kayak ada Dede namanya Bia gitu. Oke, di Dede Bia ini kita bakal taruh aja, lalu aku kunci dulu teman-teman. Pastinya aku kunci. Setelah itu kita kasih blok ya, karena Gunsin juga miskin. Jadinya kita taruh di sini, terus aku taruh ini. Nah,
Jadi ini tuh buat aku kalau misalnya mau ngunci word ini gitu. What the hell? Apa ini orang? Kenapa dia coy? Keluar masuk ada apa itu? Serem banget ya. Nah, by the way aku nggak punya platform gitu. Nah, aku pengen ngetes di sini teman-teman. Nah, jadi satu kali kalian berdiri ini kan dapetnya sekitar segini ya. 25 kali box teman-teman. Jadi kemungkinan aku bakal bikin 25 box dari kiri ke kanan gitu. Gitu aja kali ya. Di sini aku bikin 2 aja deh. Ah, kalau enggak ininya satu aja, hancurin tengahnya. Oke, gini. Rencana aku bakal aku taruh di sini aja. Oke, lalu nanti taruh lagi di sini. Nah, harusnya depas sih. Jadi ini kita tinggal taruh aja di sini buat dirt-nya. Ini emang low budget banget sih. Satu box di sini, lalu aku taruh di sini juga, teman-teman. Oke. Jadi ini bisa kemungkinan 1 2 3 4, lalu di sampingnya 1 2 3 4 5. Jadi 20, teman-teman. Di sini juga 20. Oke, jadi kita butuh sekitaran 20 donation box. Nah, aku bakal beli donation box-nya dulu. 5 minutes later. Jadi karena cukup panjangnya aku sudah mencari kemana-mana dapat donation box harga 1 per WL, 2 per WL, dan terakhir aku dapat 3 per WL. Wow. Jadi di sini kita butuh tadi sekitar 20 di kiri, 20 di kanan. Jadi sekitar 40, teman-teman. Jadi kita beli aja sekitar 40. Dapatnya berapa sih kalau 40? Oh, nggak ada, coy. Oh, nggak ada. Oh, cuma 27 doang, coy. 27 doang gitu. Ya udah kita beli 27, teman-teman. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Aku sekalian nyari-nyari di mana aja gitu yang jual donation box murah. Lalu kita ke buy box, mungkin di buy box ada kali ya. Oh, 3 per WL juga, teman-teman. Tadi kita udah beli 27, berarti kita butuh sekitar 13. Wah, lebih banyak. 13 nggak dapat segini, bisa dapat satu. Oh, yaudah satu lagi tanggungin deh, tiga lagi. Oke, okay. Jadi kita udah punya 42, teman-teman. Langsung kita balik ke World Gunsin. Oke, okay, teman-teman, jadi aku udah di World Gunsin dan di sini aku pingin naro di World yang tadi. Nah, jadi kita tulis aja di sini namanya World-nya Gunsin Dedebia. Di sini donation world, karena bukan room melainkan world. Kita ke donation world-nya Gunsin. Nah, jadi di sini aku udah ada 42, terus kita taruh aja di sini, geser terus ke sini, ke sini. Nah, terus di sini juga. Oh iya, dari kanan ke bawah itu kan full ya, dari atas sampai bawah ya, teman-teman ya. Harusnya ya. Kocak dah. Ya udah kita bikin 2 gelombang. Ini kan 1 gelombang, 2 gelombang, kita bikin 3 gelombang, teman-teman. Bikin 3 gelombang aja kali ya, bikin 3 gelombang coba. Kita bikin 3 gelombang. Oke, teman-teman, jadi aku udah buat 2. Ini kan gelombang 1, gelombang 2, 3, 4. Yang di mana di sini kita bisa naro. Astaga, cok, kelebihan. Miss, biasalah. Aduh, Gunsin. Bisa-bisanya lo ngemis loh. Bukan ngemis guys, tapi miss, M-I-S-S. Maksudnya nggak kena gitu. Nah, di sini sisa berapa? Sisa 8. Berarti setelah di sini. Op, op. Nah, kita butuh 3 lagi, teman-teman. Oh, berarti ada 4 gelombang. Oke, nice. Nice, 4 gelombang. Jadi itu di buy box. Nice, di sini masuk. Oke. Nah, kita beli. Murah sih, lumayan murah kalau 3 per WL dibanding 2 per WL. Tapi lebih murah ada yang jual 5 per WL biasanya. Itu orang sih. Maksudnya bukan vending mesin, melainkan orang gitu yang jual. Di sini berarti kita tinggal taruh, teman-teman, di pojok kanan begini. Oke, lalu aku taruh di sini. Nice. Oke, teman-teman, jadi aku udah semuanya udah aku bikin. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen tahu nama wordnya itu Gunsin Dedebia atau Gunsin Dedebia, yang artinya dalam donation box isinya apa gitu. Oke, jadi aku udah taruh di sini. Dan sekarang kita balik ke wordnya Gunsin yang N-nya 2. Gunsin yang N-nya 2. Nah, terus tinggal wordlocknya kita simpan, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang itu aku buat bukan buat perjuangan newbie, tapi melainkan buat kontenku yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada 200 L grid guys, belum aku break, nanti bakal aku break sih gitu. Oke, okay, kita drop dulu. Oke, okay, nice. Dan ya, teman-teman, jadi kalau kalian pengen coba berpartisipasi dalam donation box isinya apa, kalian bisa langsung ke word ini dan terserah kalian pengen ngasihnya apa, itu bebas, terserah kalian. Dan buat teman-teman semua, sebisa mungkin kata-katanya yang baik-baik aja ya. Oke, okay? Kalian bisa nanya, bisa kasih pernyataan, bisa kasih saran, bisa kayak, "Bang, nanti kalau misalnya ada GT berbagi lagi, tolong bahas ini dong." Atau misalnya L-grid gua yang satunya itu cuma setengah worth-nya, yang satu itu satu, terus mereka dua-duanya sama-sama udah tumbuh, mendingan break yang mana? Nah, itu juga boleh kayak gitu. Nggak ngerti ya? Ya udahlah ya. Ya udah, mungkin segitu aja videonya. Makasih teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, boleh banget di-like dan jangan lupa untuk di-subscribe, teman-teman. Subscribe channel Gunsin, hit the subscribe button below. Aku Gunsin, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. See you next time. See ya.